tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Didukung oleh USAID dan IFRC. Halo selamat pagi saudara, kembali lagi yang mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC. Kita bakal membicarakan terkait tema apa kabar vaksinasi COVID-19 di Kalbar. Baik, saudara kasus COVID-19 di Indonesia akhir-akhir ini kembali meningkat terutama di ibu kota dan berbagai daerah khususnya Jawa dan Bali. Dan untuk itu Kemenkes mengimbau masyarakat untuk terus menjaga prokes dan segera melakukan vaksinasi lengkap bagi yang belum melakukan. Dan berdasarkan data Kemenkes pada September 2022, dari total 210 juta orang di Indonesia yang telah menerima vaksinasi COVID-19, hanya 43 jutaan orang yang sudah melengkapi dosis vaksinasi dan hal ini menunjukkan kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat besar. Oleh karena itu Kemenkes terus mendorong seluruh kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota untuk terus menjalankan vaksinasi COVID-19 dan bekerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder lainnya misalnya salah satunya adalah Palang Merah Indonesia, USAID dan juga IFRC. Lalu, kira-kira apa kabar nih? Program vaksinasi COVID-19 di Kalbar, kemudian seperti apa data cakupannya, dan bagaimana tantangan yang dihadapi? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama tiga narasumber kami yang sudah hadir di gedung PKK. Kita bersiaran langsung live dari Kota Pontianak, dan saya juga eh, akan segera menyapa satu persatu narasumber kami. Yang pertama adalah... Dokter Gigi Hari Agung Cahyadi, MKES Kepala Dinkes Kalbar. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dokter. Salam sehat juga. Maaf sekali sudah mengganggu waktu kesibukannya pagi hari ini. <tuh> <tuh> Baik, yang kedua saya juga akan menyapa ada Mbak Lucy Nuryanti ST selaku sekretaris sekaligus kepala markas PMI Pontianak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir, mbak Lucy. Dan juga berikutnya adalah ini yang paling ganteng di antara uh, yang paling ganteng ya. <laughs> <laughs> Oke, okay. ada Galih Wayudi selaku influencer tokoh muda Pontianak. Ini kalau aku nggak bilang ganteng karena aku bakal diserbu sama followernya dia. Oke, okay. Gali, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riza. Sehat ya, Gali ya. Alhamdulillah sehat. Uwe, keren banget loh, Gali, lo pagi hari ini. Dan maaf banget, pasti lagi sibuk-sibuknya endorsement ya. Jadi keganggu ya? Enggak juga. Lumayan. <laughs> <Nggak> juga. <hati. laughs> saya lihat nih di cek Instagramnya, kayaknya followernya banyak <laughs> banget ya kan? Oke, okay. dan uh, saya juga tidak lupa untuk menyapa teman-teman relawan PMI Kota Pontianak dan juga uh, peserta lainnya yang sudah hadir di ruangan ini. Selamat pagi, semuanya. Lebih semangat lagi dong! Selamat pagi! Wow, semangat ya! Sampai akhir acara nanti, kita bakalan perbincangkan tema yang sangat menarik: apa kabar vaksinasi COVID-19 di Kalbar? Baik, saya langsung saja ke eh, dokter hari, dokter. Uh, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan berikan gambaran kepada masyarakat ini bagaimana sih uh, kondisi pandemi COVID-19 di Kalbar secara umum? Ya uh, baik mas, jadi uh, intinya pandemi ini kan masih kita masih di dalam masa pandemi, artinya masih ada uh, proses penularan ya COVID-19 antar manusia di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Barat. Nah terakhir memang ketika muncul varian dan subvarian baru itu pasti akan terjadi kenaikan. Kalau ada varian baru bukan hanya naik tapi pelonjakan yang disebut dengan gelombang. Ya gelombang terakhir kita adalah gelombang Omikron di bulan Februari kemarin, Februari Maret tahun 2022. Itu yang disebut dengan gelombang ketiga. Dan gelombang kedua tahun yang lalu adalah yang luar biasa dampaknya kita rasakan adalah gelombang varian delta. Ya. Nah, setelah bulan Februari-Maret tahun 2022 ketika munculnya eh, eh, varian omikron itu kan tinggi naik ya, jumlah kasusnya hariannya melebihi dari sebenarnya dari delta. Hanya saja memang dampak ya baik itu hospitality orang yang dirawat di rumah sakit dan kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan yang gelombang delta. Nah, setelah kemudian menurun ya, Februari, Maret dia turun, April mulai rendah ya, April rendah muncullah subvarian-subvarian -sub baru. Nah, subvarian baru itu muncul yang subvarian BA2, BA3, BA4, BA5, kemudian muncul BA ini XBB, muncul lagi BA2.75 dan sebagainya. Ketika munculnya subvarian-subvarian baru pasti akan ada kenaikan kasus ya. Tetapi memang tidak menjadi suatu lonjakan kasus, hanya kenaikan kasus kemudian nanti akan muncul subvarian baru juga akan e, ada turun kemudian naik. Nah, sejak Februari, Maret, April turun, Maret, April, Mei, ya, bulan Juni itu muncullah yang subvarian tadi mulai dari BA2, BA3 dia akan naik. Ya, kemudian turun, tapi belum turun, tiba-tiba muncul lagi BA4, BA5. Dia pasti grafiknya naik. Sehingga dari bulan Juni, Juli, Agustus, September sampai ke sini itu fluktuatif, naik turunnya fluktuatif. Jadi munculnya subvarian baru dia akan naik. Kemudian nanti turun lagi. Nah, sampailah sekarang bulan November saat ini. Jadi eh, kalaupun ada E, kenaikan kasus e, itu masih pada e, kalau saya lihat masih tingkat penularan yang masih di bawah di rendah ya. Oke. Okay. Baik. Tadi dijelaskan bahwa ada e, varian kemudian subvarian. Ini sebenarnya proses mutasinya seperti apa sih Pak? Apakah ini bakalan e, berhenti sampai di sini saja cukup apa bakal terus bermutasi lagi, muncul lagi subvarian baru lagi dan varian baru lagi atau seperti apa? Ya, sebenarnya sampai saat ini tidak ada satupun para ahli epidemiologi, para peneliti dan sebagainya yang menjamin akan e, selesai subvarian, apakah juga muncul varian baru dan sebagainya. Belum sampai sekarang juga belum ada yang akan menjamin tersebut. Tetapi kalau melihat dari e, historinya dari penyakit tersebut, subvarian yang muncul, subvarian muncul dan sebagainya, itu memang e, tingkat keparahan, kesakitan, morbiditas dan kematiannya juga tidak separah kalau muncul varian baru nah, intinya begitu tetapi bagaimanapun kita tetap waspada ya tetap melakukan upaya-upaya pencegahan dan saya kira prokes harus tetap disadari masyarakat masih penting sampai saat ini karena bagaimanapun resiko kesakitan ya juga masih ada dan dilaporkan juga di beberapa daerah di Jawa ya termasuk resiko kematian juga masih muncul ya meskipun di, alhamdulillah di Kalbar ini mulai bulan uh, Juni Juli ya mulai bulan Juni Juli Agustus mulai Agustus sampai sekarang memang uh, nol ke kematian dari COVID ya oke okay. nah terkait dengan subvarian uh, uh, kita mengenal ada subvarian XBB ya yang sekarang udah mulai merebak udah masuk ke seluruh wilayah Indonesia kalau nggak salah dan kemarin di Jakarta juga angkanya cukup tinggi sampai 6000 ribuan ya, ya, ya. nah itu bagaimana kondisi di Kota Pontianak sendiri, atau di Kalbar, secara umum terkait XBB ini, ya? Eh, karena subvarian baru ini, eh, apa, apa namanya, dengan topeng baru, ya? Reseptor kita, hmm. manusia ini belum bisa membaca, sehingga memang penularannya cepat sekali, dan eh, tadi pasti akan ada kenaikan. Nah, hanya saja bagi kita yang sudah divaksinasi atau punya kekebalan tingkat keparahan kesakitannya itu akan lebih ringan. Oke okay. Jadi tidak berarti bukan kalau sudah divaksin kita tidak kena. Karena karena subvarian subvarian baru ini biasanya reseptor kita belum membaca sepenuhnya. Tetapi kita sudah bisa membaca dari kekebalan ke kita membaca dari reseptor induknya omikronnya misalkan gitu kan. Sehingga sekali lagi jangan kemudian loh divaksin tidak divaksin sama aja bisa kena. Hanya dampaknya, dampaknya pasti resikonya lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksin. Baik, jadi meminimalisir gitu ya, ya. Pak ya. Jadi tameng nih ya. vaksin. Nah, saya pengen nanya nih ke teman-teman di sini semuanya sudah divaksin lengkap, dosis lengkap? Booster gimana, booster? Booster, booster, dosis, dosis ketiga ya. sudah semua ya, alhamdulillah. <laughs> Mas Gali sudah belum? sudah lengkap sampai booster-boosternya udah. Okay, sudah. Booster TV kali ya. <laughs> Oke. Okay, baik, ya tahan dulu eh uh, Dr. Hari. Kemudian saya akan ke uh, PMI Pontianak, Kota Pontianak ya. Mbak Lucy. Mbak Lucy. Kalau kita menyebut PMI ini ya masyarakat awam, ini perlu uh, mungkin dijelaskan juga kepada masyarakat. Kalau nyebut PMI itu kayaknya kegiatannya cuma donor darah doangnya enggak sih? nah sebenarnya aspek-aspek saja apa saja nih yang menjadi program kerja dari PMI itu sendiri ya, terima kasih mas jadi memang betul ya di masyarakat taunya PMI donor darah gitu udah gitu darahnya stoknya kosong gitu ya selalu begitu ya nah jadi uh, kita uh, bergerak uh, di bidang kemanusiaan selain salah satu upaya kesehatan transfusi darah yang dimandatkan uh, oleh pemerintah kita juga uh, bergerak di bidang kesiapsiagaan bencana. Sehingga kalau untuk Kota Pontianak, jika ada musibah yang sering kebakaran baik itu rumah maupun lahan, kita minta teman-teman relawan siaga 24 jam. Jadi kesiapsiagaan bencana. Kemudian kita juga memiliki layanan di pertolongan pertama dan ambulans, kemudian juga pembinaan relawan, relawan yang bergerak di kemanusiaan mulai dari PMR tingkat SD, SD, SMP, SMA, kuliah hingga ke masyarakat. Ada juga kita membentuk kelompok siaga bencana di masyarakat namanya Sibat. Kemudian uh, juga di uh, pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya ketika ada pandemi Covid, kita semua saya yakin seluruh Indonesia PMI-nya bergerak untuk membantu pemerintah menekan angka penularan COVID, oke, okay. jadi uh, bukan ujuk-ujuk gitu ya. PMI tiba-tiba kok ngurusin vaksinasi gitu kan? Kan biasanya cuma donor darah doang, ternyata memang salah satu aspek fokus kerjanya ini ya terkait kesehatan ya. ya oke, okay. baik. Nah, ini kalau dilihat dari uh, relawan-relawannya juga, kayaknya uh, aktif semua ya. Aktif ya, masya Allah. Mereka ketika ada bencana gitu juga terjun langsung ke lapangan gitu. Ya, para benar. relawan ini jadi kami di PMI itu memiliki relawan uh, dengan uh, spesialisasi tersendiri. Hmm. Ada yang khusus bidang pertolongan pertama, oke. Okay. Ada yang khusus asesmen bencana ada juga sampai ke psikologi support untuk korban. Okay. Jadi adik-adik sudah terlatih baik di berbagai tingkatan. Hari ini juga kita hadir di sini pelaku-pelaku sejarah ya. Ada nanti mereka akan bercerita ada okay. dari petugas susus pemulasaran jenazah, kemudian ada juga di sini petugas vaksin door to door pada waktu kemarin 2 tahun yang lalu ya. Jadi insya Allah eh, semuanya aktif dengan bidang spesialisasi masing-masing. Baik, gimana pun juga karena mereka menjadi garda terdepan ya, ya sih bagi PMI. Oke, okay, baik. Nah, sekarang saya ke eh, Mas Galih. Mas Gali ini kan dikenal sebagai salah satu selebnya Pontianak ya. Siapa sih kalau ke anak-anak muda kota Pontianak ditanya tahu Gali enggak? Tahu pasti dong. Kalau di bahasa Jawa itu Gali artinya dua. Kali <laughs> oke, <Okay. laughs> baik. Galih nah, kamu pernah nggak sih punya pengalaman, misalnya uh, uh, ngajakin teman-teman buat vaksinasi edukasi ke teman-teman gitu sejauh ini? Sering, sering, sering. sering. Itu diposting di sosmednya atau secara langsung? Sosmed juga iya, secara langsung juga iya. Terus tanggapannya seperti apa nih? Pasti banyak dong netizen-netizen disana ya kan? Beragam ya, kalau untuk tanggapan teman-teman sendiri itu beragam. Ada hmm. yang biasanya ya dengan, dengan keras menolak, ada yang ikut-ikut aja, ada yang tidak merespon atau hanya biasa-biasa saja. Jadi tanggapannya cukup beragam, hmm. tergantung nanti pendekatannya kita gimana lagi mau ngajakin mereka untuk ikut. Atau ada beberapa yang memang menolak dengan keras, karena sudah terpengaruh informasi-informasi yang beredar duluan di sosial media. Okay. kan kan informasi diaksesnya gampang sekali ini sekarang nih semua yang di yang yang, yang beredar di sosial media itu bahkan beberapa orang tidak bisa untuk menyaringnya ini hoax atau fakta dan akhirnya ya banyak yang terdampak diantaranya teman-teman. Gitu. Oke okay, jadi dari sosmed kamu Gali uh, akhirnya ikut mengedukasi mereka ya iya. Follower kamu terutama ya iya. Bahwa mencari informasi yang benar iya. Sumbernya terpercaya gitu gak sih? Betul Iya, yeah, oke. Okay. Baik produser kami sudah uh, menyuruh untuk jeda ya Jadi kita jeda iklan terlebih dahulu Dan nanti setelah ini kita akan lanjut kembali ber Berbincang-bincang soal topik kita hari ini Yang sangat menarik yaitu apa kabar vaksinasi COVID-19 di Kalbar Tetap di ruang publik KBR jangan kemana-mana masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC. Eh, Dinda Eril, kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Kalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin ibu belanja bulanan nih, Ril. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Ril? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi, jadi kita udah bebas. Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eh, siapa, siapa bilang sekarang udah endemi? Ingat, Hingga saat ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia. Dan didukung oleh USAID dan IFRC. Eh, Dinda. Eh, Ril. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Sekalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin ibu belanja bulanan nih, Ril. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Ril? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi. Jadi kita udah bebas. Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eh, siapa Mereka bilang sekarang udah endemi? Ingat, hingga saat ini badan kesehatan dunia WHO belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR Disiarkan di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua ya dan bagi Anda yang ingin mendengarkan di Jakarta di 104,2 MS3 FM Jakarta Dan tentunya kita live streaming di Youtube channel Berita KBR Serta website kbr.id Jangan lupa untuk siaran utuhnya nanti bisa Anda dengarkan juga Melalui podcast KBR Prime Yang bisa Anda dengarkan di KBR Prime dan juga platform mendengarkan podcast lainnya seperti Anchor, kemudian Spotify, dan juga Apple Podcast ya. Baik, dan kita pagi hari ini masih bersama dengan Mbak Lucy Nuryanti ST selaku sekretaris dan sekaligus Kepala Markas PMI Konta Pontianak kemudian Dokter Gigi Hari Agung Cahyadi, MKES, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, dan tentunya bersama Galih Wahyudi, seorang influencer, kemudian public figure, tokoh muda, Pontianak, sekaligus pekerja seni juga ya, banyak banget pekerjaannya gali <laughs> Enak kayaknya jadi gali cuanya banyak ya <laughs> Oke okay, baik Saya ke uh, Oh ya ke teman-teman lagi nih da Terima kasih juga untuk teman-teman Dari relawan PMI Kuburaya ya Oke okay, thank you semuanya Atas kehadirannya Selain juga dari relawan uh, PMI Kota Pontianak semuanya Nanti Saya akan persilahkan kalian untuk uh, Boleh bertanya juga kepada narasumber kami ya Silahkan nanti akan ada hadiah yang dipersembahkan oleh PMI. Oke. Okay? Baik, dan saya ke dokter kembali, Dokter. Ini kan eh, tadi sudah diceritakan bagaimana kondisi umumnya di eh, pandemi Covid-19 di Kota Pontianak dan Kalbar umumnya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara soal varian baru dan juga subvarian. Kalau varian itu terakhir berarti Omicron ya, Pak ya. Kalau subvarian XBB, XBB, XBB. Nah ini bahayanya seperti apa sih penularannya terhadap kita? E, yang pertama karena e, reseptor tubuh kita tidak belum bisa membaca yang baru karena ini ada rangkaian baru dari rantai DNA, RNA-nya, RNA sehingga tingkat penularannya e, pasti tinggi, ya, dan cepat, ya, tinggi dan cepat. Penularan tinggi dan cepat. Nah memang selalu kita khawatirkan ketika muncul yang baru apakah eh, tingkat morbiditas dan mortalitasnya tinggi atau tidak. Jadi tingkat kesakitannya sama tingkat kematiannya tinggi atau tidak dampaknya ini. Ini yang selalu dikhawatirkan dan ini juga eh, karena ini semua, semuanya adalah barang baru ya, jenis baru memang akhirnya kita bisa mengevaluasi dari negara-negara yang dul sudah duluan gitu ya yang sudah duluan. Tetapi selalu di uh, warning hati-hati, takutnya dengan uh, penularan yang cepat, kemudian uh, kekebalan kita menurun ya karena tidak semua orang di uh, booster misalkan, bahkan juga ada yang belum divaksinasi misalkan belum lengkap, ini punya risiko yang tinggi. Ya. Oleh karena itulah maka se ketika muncul subvarian baru eh, tingkat penularannya pasti tinggi ya jumlah kasusnya pasti meningkat jumlah pasti meningkat nah tetapi sekali lagi resiko akan kesakitan atau keparahan kesakitan itu tergantung dari kekebalan tubuh komunitas Oke. tersebut inilah yang saya kira perlu menjadi perhatian masyarakat di Kalbar karena eh vaksinasi lengkap kita yang kedua ini belum 70 loh. Hmm. Kita memang V1 nya itu sudah hampir 80 mendekati 80 Tapi V2 nya masih 65 persen sekian. Dan bosternya masih 23 persen. Jadi antara V2 dan v, eh, V3 atau boster itu juga masih ada kesenjangan yang cukup tinggi. Padahal dalam secara teoritis ketika V1, V2 lengkap, itu kemungkinan enam bulan berikutnya enam sampai enam bulan sampai setahun kemudian itu akan menurun kekebalan hmm. kita makanya kemudian harus diberikan vaksinasi booster untuk memperkuat kembali kekebalan dan memperpanjang tingkat kekebalan dari masyarakat di komunitas tersebut inilah yang saya kira menjadi tantangan kami di Kalbar untuk terus melakukan upaya vaksinasi khususnya boosternya ini tadi okay. ya. Baik, disebutkan bahwa e, vaksin kedua saja belum memenuhi target ya, dokter. 65 persen, hampir 66 persen. Oke, okay. ya, kurang sedikit 70 persen. Ya. Baik, apalagi boosternya, boosternya ya, yang masih sangat jauh ya. Nah, kira-kira kendalanya apa sebenarnya dok, e, kalau di e, Kalimantan sendiri, Kalimantan Barat? Ya, yang pertama e, pemahaman masyarakat tentang vaksinasi lengkap ya waktu itu di. Di, dirasa, apa dinilai atau dianggap oleh masyarakat kalau sudah vaksinasi lengkap itu sudah selesai dia. Jadi V1, V2 waktu ini disebut dengan vaksinasi lengkap nah, karena memang programnya waktu itu memang V1, V2 lengkap sehingga sudah oh selesai cukup sampai di situ saja. Padahal kemudian dalam perkembangan keilmuan dan melihat perkembangan subvarian baru muncul, subvarian lagi muncul maka perlu memang penambahan e, rentang waktu kekebalan dengan memberikan poster itu, nah kemudian kalau kita lihat yang masih rendah itu memang pada anak-anak dan lansia. ini juga menjadi tantangan kita. kalau anak-anak memang kalau dalam kajian kami waktunya memang terakhir ini agak tidak tepat karena berkaitan dengan juga apa, vaksin yang harus diterima anak-anak pada kegiatan bulan imunisasi nasional. Oke, itu ya. juga itu juga si anak juga harus disuntik sehingga orang tua uh, suntik banyak kali harus vaksin covid kemudian juga dia harus cyan juga dan sebagainya nah kemudian uh, program lagi bias bulan imunisasi anak sekolah nah ini juga menjadi tantangan sendiri di masyarakat terutama orang tua yang bertanya-tanya anak saya kok disuntik-suntik berulang-ulang yang berulang-ulang ya, berulang Nah, kemudian lansia, Lansia ini juga menjadi tantangan karena mereka merasa bahwa kalau saya punya komor komorbid, misalnya punya sakit ya e, penyakit tidak menular ya apakah dia diabetes, jantung dan sebagainya, merasa tidak aman kalau di vaksin. Nah, pemahaman-pemahaman ini masih ada. Jadi malah justru dia menolak. Oh, saya kan ada penyakit padahal sebenarnya pada kondisi tertentu harusnya bisa diberikan e, apa vaksinasi nah satu lagi ada kelompok yang tadi disampaikan Mas Galing tadi yang memang menolak ada kelompok-kelompok masyarakat yang dari awalnya pemahaman keyakinannya memang memang tidak setuju dengan pemberian vaksin atau itu karena kan akibat sih. pemberitaan yang salah Betul. gitu ya dokter. itu juga saya kira bisa terjadi tetapi juga ada kelompok memang yang saya anggap memang yang disebut dengan kelompok antifak ya, hmm. anti vaksinasi. Hmm. Itu memang sudah ada dari dulu, bukan hanya vaksinasi Covid, <laughs> tapi vaksinasi secara umum, imunisasi sangwanya. biasa juga ada kelompok itu. Dari campak dan sebagainya gitu iya. ya, Dok ya. Oke, okay. ini menarik banget nih. Jadi eh, pada saat ini adalah dari kalangan lansia ya, Dok yang masih kurang ya, lansia dan anak-anak. Dan anak-anak ya, itu 6 sampai 11 tahun tadi. 6 sampai 11 tahun. Iya. Uh, mungkin, kalau dari anak-anak, apakah mereka juga nantinya akan tetap mendapatkan vaksin booster? Juga, kalau 6-11 tahun, itu sampai V2 saja, okay. vaksinasi uh, lengkap saja, yang booster di atas 18 tahun. Baik, jadi sebenarnya, kalau subvarian ini, meskipun sudah apa namanya vaksin, itu nggak jaminan juga ya untuk tidak tertular, ya. Oke, ya. jadi kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi uh, subvarian baru dan juga varian yang masih? Terus bisa muncul kapanpun juga karena para ahli juga belum tentu tahu ya dok ya ini mau sampai berhenti sampai kapan bermutasinya. <laughs> Jadi memang yang harus kita lakukan upaya-upaya pencegahan hmm. sebenarnya kan se sepanjang dua tahun setengah ini kita sudah sebenarnya diajarin betul bagaimana kita melakukan upaya pencegahan dengan prokes tadi okay. protokol kesehatan kita paham kapan kita bisa bebas tidak bermasker kapan juga harus kita menggunakan masker. Saat ini dengan kelonggaran kan kalau di luar, luar gedung tanpa keramaian kita boleh lepas masker. Kita olahraga boleh lepas masker, tapi ketika di dalam luar di luar daerah eh di luar gedung tapi dalam kerumunan misalkan nonton apa? Konser. Konser. <laughs> Kenapa ya memang tetap harus masker karena uh, crowded ya banyak orang dan sebagainya. Nah, kalau di dalam gedung, ya sebenarnya sampai sekarang, harusnya masih menggunakan masker. Ya, nah itu satu. Kemudian, yang kedua, saya kira juga masa pandemi ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita semua untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, kebugaran tubuh tiga. Coba ingat waktu yang kejadian tahun lalu kan wah wow, berlomba-lomba cari vitamin cari madu cari panik bayi <laughs> yang tadinya kita tidak pernah minum vitamin tiap hari minum fat, vitamin dan sebagainya ya nah, harusnya kebiasaan-kebiasaan untuk menjaga kebugaran ini tetap termasuk olahraga oke okay. ya kan orang kalau udah kena covid disuruh berjemur kemudian olahraga dan sebagainya sebenarnya ini adalah pembelajaran-pembelajaran yang Ya dipaksa oleh yang maha kuasa ini loh kalau kamu tidak pola hidup seperti ini tidak tidak okay. punya kebugaran dan kekebalan karena tadi. kalau ya. kita um, flashback ke belakang juga sebenarnya dari kecil kita udah diajarin juga ketika masuk rumah harus cuci tangan cuci kaki oh. seperti itu nah, ya sih jadi kalau sekarang kita harus rajin cuci tangan dengan sabun ya memang udah sepatutnya ya, Dok. Iya. Sekarang rasanya kalau pulang dari masuk rumah kan uh, langsung ke wastafel kan. Uh, nah, karena akhirnya terbiasa. Yeah. Padahal dulu udah dibuat tarian, dibuat nyanyian untuk cuci tangan ndak ndak apa terbentuk kebiasaan itu Dengan penyakit ini malah jadi budaya Dipaksai, <laughs> gitu ya. Baik. Yeah. Kalau dari PMI Kota Pontianak sendiri ini, ini program vaksinasi dalam uh, upaya mendorong tingkat vaksinasi, cakupan vaksinasi yang semakin meningkat di Kota Pontianak khususnya. Upaya apa nih yang dilakukan oleh PMI? Ya. Jadi uh, mungkin bercerita dulu ya, Bang ya. Sekitar setahun yang lalu kita mulai dengan uh, waktu itu pembuatan masker. Jadi dulu kan masker langka. Jadi relawan kita ada yang spesialisasi menjahit, kebetulan ada anggota PMR di SMK 5 jurusan menjahit, kita panggil, "Ayo angkut semua mesin jahit ke PMI." Kita waktu itu jahit 25 ribu helai. Masker. Kemudian kita pengadaan lagi 100.000 masker kita bagikan. Jadi pabrik masker ya. Jadi pabrik masker. <laughs> Jadi seperti itu PMI bisa menjadi apapun di saat hmm. apa terjadi wabah. Kemudian kita membuat hand sanitizer juga waktu itu, bang 10.000 ribu botol. Jadi yang nggak pernah buat, kita minta ajarin dinas kesehatan kita buat sama-sama. Kemudian kita juga membagikan uh, sembako untuk warga hmm. yang isoman, door to door. Oke. Okay. Kemudian uh, tabung oksigen ya. Hmm. Jadi ketika ada yang butuh, menghubungi call center kami, kami drop tabung oksigen gratis sampai pemasangan. Nah terkait vaksin ini juga menarik. Uh, dari ya, federasi dan juga waktu itu dibantu PMI pusat uh, membantu PMI Kalbar dengan jumlah vaksinnya sangat besar. Okay. Hanya mungkin kota Pontianak karena targetnya sudah tinggi tidak di, uh, supply lagi. Kami waktu itu PMI juga enggak mau diem. Ade-ade waktu itu kita fokus bantu pemerintah di lansia. Jadi waktu itu target kita seribu lansia uh, kita uh, kita door to door kita ngadain vaksin di tempat-tempat yang sudah kita petakan oh, hampir okay. 1.500 orang waktu itu jemput bola ya jemput bola luar, luar biasa 50 loh 500. tepuk tangan dong untuk lansia. PMI luar biasa <laughs> ya oke okay, tahan dulu kita harus jeda iklan terlebih dahulu ya dan Mas Gali saya penasaran deh ada nggak sih strategi yang mungkin uh, akhirnya apa namanya bisa dilakukan oleh Mas Gali dan juga teman-teman followernya terutama ya untuk misalnya kayak tadi kan e, salah satu kendalanya di lansia lansia dari anaknya mungkin yang e, takut mamahnya kenapa-napa neneknya kenapa-napa kalau misalnya divaksin ada nggak strategi untuk e, supaya mengajak neneknya orang tuanya di kalangan anak muda ya cara ngomongnya gimana nanti di jawabnya setelah jeda oke okay? Sabar, tahan dulu <laughs> Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Didukung oleh USAID dan IFRC Eh Dinda Eril kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Sekalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin ibu belanja bulanan nih, Ril. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Ril? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi, jadi kita udah bebas. Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eh, siapa, siapa bilang sekarang udah endemi? Ingat, Hingga saat ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC. Eh, Dinda. Eh, Ril. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Sekalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin ibu belanja bulanan nih, Ril. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Ril? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi, jadi kita udah bebas. Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eits, siapa, siapa bilang itu sekarang udah endemi? Ingat, hingga saat ini Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC. Hingga saat ini Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita juga masih disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan kita juga disiarkan melalui live chat uh, YouTube berita KBR. Dan tentunya secara utuh nanti Anda bisa mendengarkan melalui podcast KBR Prime, oke? Okay? Baik, dan tema kita hari ini adalah Apa kabar vaksinasi COVID-19 di Kalbar Bersama Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan juga IFRC Dan saya juga tidak sendirian karena masih bersama Dr. Gigi Hari Agung Cayadi Mkes selaku Kepala Dinkes Kalimantan Barat Kemudian ada Mbak Lucy Nurianti ST selaku Sekretaris Sekaligus Kepala Markas PMI Kota Pontianak Dan juga Mas Gali Wahyudi selaku influencer tokoh muda kota Pontianak ya baik sebelum jeda saya tadi nanya ke Mas Galih belum dijawab Mas Galih bagaimana ada nggak strategi khusus mungkin yang perlu dilakukan oleh teman-teman muda nih ya untuk bisa meyakinkan kepada para orang tua karena lansia menjadi salah satu target program vaksinasi yang masih belum banyak ya melakukan oke okay. okay. ini seperti apa Oke terima kasih Mas Rizal Ini pertanyaan yang menarik menurut saya Karena kunci untuk melaksanakan atau suksesnya vaksinasi Salah satunya ada di anak muda karena mereka yang biasa yang paling keras salah satunya dan yang paling gampang untuk mendapatkan informasi yang ibaratnya uh, bisa menyerap informasi lebih cepat penggunaan gadget dan juga smartphone kemudian internet juga lebih lebih luas dan lebih bebas ya dan di sini kalau misalnya untuk strategi mungkin setiap orang kalau tiap generasi mungkin beda-beda ya tapi kalau untuk saya pribadi saya mengadakan bahwa ini penting vaksinasi ini penting kalau memang beberapa menolak terutama untuk lansia saya berhasil membujuk orang tua saya untuk vaksin salah satunya agar kita bisa ketemu kebetulan saya jauh dari orang tua dan waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2001 nggak ada pulang kampung sama sekali satu-satunya cara agar kita bisa ketemu adalah dengan cara ya vaksin itu dulu yang pasti dilakukan untuk membuat vaksin uh, COVID ini kan mengubah gaya hidup agak, ya agak-agak ditakut-takutin iya, ya meng, ya. mengubah <laughs> mengubah pola hidup mengubah cara kita menikmati hidup juga salah satunya akhirnya yang biasanya kita harus berinteraksi secara langsung tiba-tiba polanya berubah tidak boleh bertemu secara langsung berinteraksi langsung. Yang awalnya biasa jabat tangan, tidak boleh jabat tangan, tidak boleh bersentuhan. Nah, dengan adanya vaksin, dengan adanya program vaksin, ini bisa mendorong teman-teman bisa mendorong orang-orang terutama anak muda yang punya orang tua dan lain-lainnya, itu bisa mengajak mereka bahwa ayo vaksin agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Salah satunya itu program yang saya lakukan dan dan ini berhasil, okay. terutama untuk orang-orang rumah, orang-orang keluarga-keluarga terdekat itu berhasil. Berlangsung terdekat dulu ya. Iya. Oke. Okay. Mungkin boleh dicoba nih buat pendengar yang di rumah yang masih muda-muda ya, ya kan praktekin aja untuk orang tua. Tapi kak tadi kan ada yang berkeyakinan bahwa ketika nanti divaksin nanti oma aku gimana dong kesehatannya. Nah untuk kita yang generasi muda yang punya informasi yang lebih cepat hmm. agar uh, bisa memilih juga informasi yang lebih cepat dan lebih waras ya dalam artian uh, bisa memilah mana hoax mana yang fakta. Di sini fungsinya. Kita ngasih informasi-informasi di grup keluarga, kita harus juga harus aktif. Hmm. Kita kan banyak nih, saya yakin teman-teman di sini atau yang lagi dengar juga banyak banyak grup. Saya tidak tahu ada grup keluarga satu, grup keluarga dua. Hmm. Penyebaran informasi-informasi hoax itu banyak justru beredar di grup keluarga. Betul. Yang menakutkan itu disebarkan oleh orang-orang yang kita anggap senior misalnya. Dan dan kebanyakan dari generasi muda takut untuk menegur okay. dan akhirnya tidak melakukan perlawanan sama sekali, dibiarkan informasi itu terus berlanjut. Tugas kita untuk yang anak-anak muda adalah untuk melawan, counter attack, untuk menyerang balik dengan fakta-fakta yang lebih okay. valid. Jadi Berarti bisa dibantah. berani speak up ya iya. untuk anak mudanya ya, harus aktif. Jangan informasi yang salah eh ikut dibenarkan, benar, ya kan? Benar banget Akhirnya berkeliaran kemana-mana. <laughs> oke, okay. nah sekarang saya kasih kesempatan nih buat teman-teman. Ada yang mau tanya? Ayo, oke. Okay. Boleh Mas Riyadi dibantu? Silakan. Pertanyaannya apa? Sebutkan nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Saya Lulu Reza, saya dari relawan PMI Kota Pontianak, Tenaga ke E, saya mau bertanya soal vaksin booster. Kamu nanya? Ya. Kamu nanya? iya. <laughs> 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 saya bertanya. eh saya lanjut bang ya. Mau tanya soal vaksin booster sekarang kan ada isu atau memang udah terjadi kali ya vaksin booster yang kedua terutama untuk uh, tenaga kesehatan dosis empat maksudnya ya, ya okay. booster kedua dosis keempat nah kalau kita perhatikan kan dari dulu perasaan tidak berhenti berhenti nih nambah vaksin satu vaksin dua lagi tambah lagi vaksin ketiga sekarang vaksin keempat uh, kita ini bingung, saya sebagai masyarakat umum, kapan sih selesai ada vaksin vaksin tambahan nih? Soalnya kan belum lagi ada yang bisa kan, ada ibu okay. belum paham. menyusui yang belum vaksin ketiga saja belum gitu, vaksin keempat muncul lagi gitu, itu aja sih. Baik, itu aja. Siapa? Namanya siapa? Maaf. Lulu Reza. Oke, okay, kirain Vidi Aldiano. <laughs> Oke, okay. silahkan dokter boleh dijawab. Tadi sebenarnya udah disinggung tadi di depan ya dok ya. Ya boleh suaranya mohon maaf. Yes, oke. Okay. Jadi selama virus itu masih ada di muka bumi kita dan eh, dengan eh, apa namanya eh, para eh, ahli berpendapat maka eh, vaksinasi itu harus terus dilakukan. Jadi bahkan nanti sama dengan penyakit-penyakit yang lain yang harus dilakukan pencegahan dengan seperti imunisasi ya, jadi kalau kemudian apakah nanti akan ada vaksin berikutnya-berikutnya malah justru kedepannya diperkirakan vaksinasi covid ini karena virusnya tidak hilang masih ada maka eh, manusia kom di dalam komunitas itu harus ada dilakukan vaksinasi terus ya jadi masa harus harus di harus diikuti dengan penelitian-penelitian ya apakah nanti satu saat apakah tidak perlu karena kekebalan kita sudah cukup kuat untuk menangkal dari virus dan tidak ada muncul subvarian-subvarian -sub baru itu juga harus uh, mengikuti uh, perkembangan dari uh, penyakitnya dan dari penelitian yang dilakukan oleh para ahli oke okay. ya jadi selama ini masih dianggap akan muncul subvarian baru dan seterusnya masih terus akan dilakukan vaksinasi. Makanya dulu v V1 V2 lengkap. Tiba-tiba nah, oh harus booster. Oh, ada booster. Karena muncul subvarian subvarian baru. Oke, okay, jadi ya. e, mengikuti perkembangan gitu ya. Iya, ya. Hidup kita jadi tergantung sama ini ya, apa sevarian ya, sama varian <laughs> ya. dan nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu ya Pak yeah, ya. Betul. Yeah. <laughs> Bahkan ahli epidemiologi pun belum ada yang berani menyatakan ya. Oke, ya, yeah. okay. ya yeah. mudah-mudahan kita berdoa saja uh, segera menuju endemi gitu kan. Kita hidup berdampingan dengan virus yeah. seperti itu Pak yeah. kira-kira. Oke, okay. nah mungkin ada pertanyaan lagi, kita kasih kesempatan lagi. Yang cewek mana nih suaranya dari ya Ih malu-malu Ayo Mana dong Ada yang mau nanya Oke okay? Oke okay. mas Ini anaknya bunda Corla nih pasti <guluh> Silakan. <guluh> Kamu nanya <guluh> Kamu bertanya-tanya Mic-nya tolong Sip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Lili dari relawan kuburaya. Yuni. Lili. Lili. Iya. Hmm. Jadi namanya mirip loh jodoh jangan-jangan. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Jadi, uh, jadi begini dok dokter uh, bagaimana sih uh, kita menghadapi masyarakat masyarakat yang selalu antisipasi terhadap vaksin dimana masyarakat itu banyak yang menolak karena uh, mereka takut hmm. takut. Ya banyak alasan karena takut nanti uh, cepat mati lah dan sebagainya. Bagaimana takut mati. Nih, bagaimana nih kita uh, mengatasi ke kekhawatiran terhadap masyarakat masyarakat yang uh, masih ada ya masyarakat yang belum vaksin sampai saat ini. Uh, jadi bagaimana sih kita sebagai apalagi sebagai anak muda okay. untuk E, meng mengantisipasi agar e, masyarakat ini mau untuk menjalani vaksinasi tersebut. Oke. Okay. Baik. Itu aja, Lili. Ada pengalaman mungkin tetangga rumah kamu ada ah, yang iya. belum vaksin sama sekali. Ada. Belum karena, vaksin sama sekali. Iya. Alasannya apa? Karena itu karena ketakut. Takut mati. Kekhawatiran. <laughs> Kenapa? <laughs> karena ke kekhawatiran, oh, kekhawatiran dan penolakan yang. Oke. Okay. Baik. Ya, dan saya. Terima kasih. Terima kasih, Lili. silahkan dokter. Jadi takut mati, dok, bahaya <laughs> banget ya. Jadi memang kita harus tahu penyebabnya apa ya. Ada juga kelompok yang yang dia khawatir tingkat kehalalannya. Hmm. Sebenarnya itu, gimana ya. sih faktanya, sebenarnya dok? Itu kan, halal atau tidak? Hmm. Ya, ya sebenarnya ini kan sudah dibicarakan oleh para ahlinya lah, ahli keagamaan, MUI dan MUI sudah menyampaikan Betul. Ya, tentang kehalalan daripada uh, vaksin ini dan bagaimana kemudian uh, apa namanya? E, proses dan dalam 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 e, pembuatan vaksin dan hmm. sebagainya MUI sendiri sudah turun tangan lah sebenarnya hanya saja memang namanya keyakinan itu kadang juga tidak bisa semerta-merta dia mendapatkan informasi kemudian dia e, apa namanya berubah ya tetapi kalau memang yang sifatnya keyakinan seperti itu memang, memang harusnya dicari siapa sebenarnya yang bisa memengaruhinya hmm. gitu ya. Ada beberapa kelompok masyarakat yang disu, disuluh sudah oleh tenaga kesehatan, didekati oleh orang-orang e, dengan berbagai dan upaya, dan upaya ya, upaya sudah, tapi ternyata nggak bisa juga mereka berubah pikiran. Tetapi Mungkin satu Pak dibawain lima warna merah duit, <laughs> satu -sat ribu. <laughs> ada Hii, bahkan iya. yang berbagai strategi <laughs> sembako ya. Hmm. Ini yang di kota juga ada bawa sembako hmm. untuk divaksin tetap nggak mau. <laughs> tetap dia tidak terima sembako sembako dalamnya amplopnya dalam nggak nggak <tuk> <tuk> ada, Udah, gitu. Jadi itu yang sampai strategi sembako juga <tuk> juga tidak meluluhkan hati <tuk> e, kelompok masyarakat tersebut okay. ya. Tapi ternyata ada beberapa ini dari pengalaman. Ternyata dia percaya dengan e, tokoh agama, okay. ya, kyainya, ya. Jadi ketika seorang kiai, kiai yang dianggap e, karismatik yang diyakini itu didatangkan itu sekelompok masyarakat itu langsung kemudian malu. langsung mau takzim gitu ya <laughs> gitu. jadi memang harus kita cari tokoh yang memang dia yakini Apakah okay. itu tokoh agama tokoh adat dan sebagainya ya tapi kalau kemudian dia masih dalam kelompok yang uh, rasional ya keluarga tadi mungkin yang cara-cara Mas Galing tadi betul bisa okay. kita lakukanlah pendekatan itu kemudian mengkanter dengan berita-berita yang fakta yang sebenarnya. Baik. Karena memang luar biasa awal-awal vaksin kan oh, ada apa apa namanya yang beredar di masyarakat yang divaksin langsung debuk. Ah langsung. benar. <laughs> Makanya nggak salah <laughs> tadi ada alasannya takut mati gitu ya. <laughs> Oke, okay. itu Itul. terkait dengan KIPI. Nah, sebenarnya ini kan nanti Uh, mungkin dokter bisa menjelaskan, ya, lebih lengkap lagi, ya. Yeah. Apakah uh, KIPI ini akan terjadi uh, kejadian ikutan pasca imunisasi. imunisasi? Apakah ini akan terjadi di setiap orang yang habis vaksinasi atau enggak sebenarnya? Yeah. Tapi tahan dulu, dok. <laughs> Dan juga nanti saya mau nanya ke Mbak Lucy terkait uh, apa saja sih tantangan yang dihadapi selama ini? Kan langsung bersentuhan dengan masyarakat door to door, gitu ya kira-kira apa tantangannya yang dihadapi sejauh ini dan lalu terkait stok vaksin juga saya pengen tahu Pak gimana stok vaksin di Kota Pontianak dan Mas Gali nanti saya juga banyak nanya ke Mas Gali jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia didukung oleh USAID dan IFRC Eh, Dinda. Eh, Real. Kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Sekalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin ibu belanja bulanan nih, Real. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Real? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi. Jadi kita udah bebas, Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eh, siapa, siapa bilang sekarang udah endemi? Endemi. udah endemi? Ingat Hingga saat ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC. Eh, Dinda. Eh, Ril, kamu lagi ngapain di sini? Lagi jalan-jalan aja, Din. Sekalian lihat-lihat diskonan. Kalau kamu? Aku lagi temenin Ibu belanja bulanan nih, Ril. Eh, kok kamu nggak pakai masker sih, Ril? Takut banget loh. Santai aja kali, Din. Sekarang kan udah endemi, jadi kita udah bebas. Gak harus tuh yang namanya pakai masker. Eh, siapa yang bilang yang sekarang udah endemi? Ingat, hingga saat ini badan kesehatan dunia WHO belum mencabut status pandemi COVID-19, loh. Meskipun situasi saat ini sudah terasa seperti tidak ada lagi pandemi, namun bukan berarti kita dapat bebas melakukan kegiatan apapun tanpa memperhatikan kesehatan kita dan orang sekitar kita. Tetap disiplin protokol kesehatan, gunakan masker, dan lakukan vaksinasi lengkap di program vaksinasi COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia dan didukung oleh USAID dan IFRC. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC. Tidak terasa ya, ternyata ini bagian akhir Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dengan tema Apa Kabar Vaksinasi COVID-19 di Kalbar. Kita harus cepat saja deh kayaknya. Dan bersama Dr. Gigi Hari Agung Cayadi, MK selaku Kepala Dinkes Kalbar, kemudian Balusi Nurianti ST selaku Sekretaris dan juga Kepala Markas PMI Kota Pontianak, serta Mas Galih Wahyudi, seorang influencer Toko Muda Pontianak. Oke, okay, sebelum saya ke pertanyaan kepada narasumber kami ya, saya akan kasih kesempatan satu lagi terakhir untuk anda yang mau bertanya teman-teman dari relawan PMI Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya Siapa yang mau bertanya? Oke, okay, cantik, hmm, cantik banget loh. Silakan, kayak Amanda Manopo ya kok ketawa nggak percaya banget sih mirip Amanda Manopo <laughs> silakan kamu nanya <laughs> oke pertanyaannya apa uh, sebutkan nama perkenalkan nama saya Novi Sri Handayani saya staf markas bidang divisi relawan uh, yang saya ingin tanyakan masih seputar vaksinasi ya bang ya nah uh, kami kan di lapangan ini relawan PMI Kota Pontianak itu enggak semuanya berasal dari uh, nakes Nah ada juga yang uh, awam terlatih. Hmm. Uh, khusus vaksin ini gimana sih dokter cara kerjanya Apakah kami di lapangan boleh memberikan uh, penjelasan kepada masyarakat atau hanya nakes saja seperti itu kalau misalnya kami sebagai awam terlatih boleh menjelaskan? E, gimana cara e, kerja vaksin tersebut terima kasih baik terima kasih siapa namanya Maaf? Novi Novi pasti lahirnya bulan September. No, September oh November dong pasti tahu ya allah canda doang silakan dokter jadi ingat dia bukan seorang uh, tenaga kesehatan ya, kan menteri baik. kita juga bukan dokter baik <laughs> terima kasih terima kasih pertanyaan Septi Septi Novi Novi, Novi, Coach ini safety Becanda. Oh, bercanda. Dokter juga bercanda, ya. <laughs> ya Tadi <kata> ini September, <laughs> jadi sebenarnya kalau masyarakat membantu itu luar biasa, karena memang tidak mungkin masalah kesehatan ini diselesaikan oleh tenaga kesehatan, apalagi hal-hal yang terkait dengan promosi, ya, mempromosikan upaya-upaya pencegahan malah justru sangat berterima kasih semua potensi di masyarakat malah kita kita apa namanya kuatkan untuk memberikan eh, informasi yang seluas luasnya kepada masyarakat terkait masalah vaksinasi tadi. Nah sebenarnya kalau mau menjelaskan eh, kita bisa buka informasi di banyak di ya. Banyak. Tapi kalau yang ingin ada pe pembekalan khusus nanti siaplah teman-teman nanti di Dinas kesehatan nah untuk bisa memberikan pembekalan khusus kepada para sukarelawan kader-kader. ini. mantap. Tepuk tangan dong. Ini dari kepala dinkesnya langsung loh ya. Tinggal kumpul PMI di mana mau di dinkes boleh di PMI. Untuk meningkatkan boleh. kapasitas gitu ya, dok ya. Oke. Okay. Okay. Ya. Baik. Ya terkait dengan e, cara kerja vaksinasi itu tadi informasinya sebenarnya e, apa namanya bisa dapatkan di mana mana gitu ya dok ya. Intinya begini, vaksin ini kan memberikan kekebalan kepada tubuh hmm. kita, membentuklah antibody. Nah, hanya saja karena sekali lagi penyakit ini kan baru, kemudian membuat vaksinnya juga sesuatu yang baru. Okay. Jadi memang para peneliti ini juga bekerja dengan cepat dengan kejadian-kejadian yang sebelumnya mempelajari kejadian-kejadian sebelumnya nah ketika menyatakan bahwa pemberian vaksin, makanya vaksin satu, kedua itu kan uh, pemberiannya uh, sekitar ada yang 28 hari, ada yang 1 uh, bulan ya. Ya, tergantung jenis vaksinnya tadi, nah itu baru dise bisa kemudian tubuh membentuk antibodi setelah di di diberikan vaksinasi yang kedua okay. atau lengkap tapi setelah dalam penelitian berikutnya ternyata kekebalannya sekitar enam bulan sampai satu tahun saja, baik. ya. Setelah itu kemudian menurun. Itulah kemudian kenapa enam bulan pada waktu itu ya enam bulan setelah itu diberikanlah booster. baik, eh, diberikan booster. Nah kemudian e, untuk yang e, kenapa sekarang ada booster lagi yang keempat, keempat. ya. Nah, karena memang subvarian ini terus berkembang, jadi bisa saja nanti suatu saat masyarakat juga sampai bisa keempat atau berikutnya. Kelima, keenam. Nah, gitu hanya ya? saja secara prioritas, karena juga vaksin terbatas, maka dicari. Vaksin primer dulu, gitu nah, ya, dok. Kelompok mana yang yang paling berisiko, Oke, okay, nah, baik. Ya, baik. Salah satu tadi disebut mungkin lansia, gitu ya, dok ya. Nah, Oke. Okay. Kalau dari nanti booster nanti. ya, Iya, ya. booster. Nah, kalau uh, jumlah vaksinnya sendiri sekarang stoknya ada berapa? Mencukupi, kah di Kota Padang? Ya, jadi, bulan kita sempat kekosongan secara nasional, ya. Bulan September akhir itu memang uh, hampir semua vaksin di Indonesia itu sudah masuk, ya. Masa expirednya hmm. ya, tidak bisa diperpanjang. Jadi, memang ada waktu kita menunggu datangnya vaksin dari luar. Okay. Jadi, Kementerian Kesehatan menunggu waktu, tapi akhir November, eh, sorry, akhir Oktober kemarin. Vaksin itu sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia sekitar tanggal 26. Berarti uh, sudah mulai berjalan 20. lagi ya dok nah, ya? Per November akhir akhir Oktober dan November awal itu kita sudah distribusikan semua kabupaten kota. Okay. Jadi posisinya di awal November itu sudah ada lagi. Siap. Jadi kalau waktu itu pada ribut mau terbang tidak ada vaksin marah-marah dan sebagainya. Nah sekarang saatnya ada vaksin. Jangan marah-marah ayo vaksin. Oke, okay. <laughs> ayo vaksin. Baik, kalau dari Mbak Lucy nih, Mbak Lucy, tantangan apa yang dihadapi selama ini? Bagaimana cara menghadapinya? Singkat saja silakan Nana. Iya. Juga Jadi, waktunya udah dikejar-kejar nih saya. Iya. Sama ya, Bang. Hmm. E, kita tantangan untuk vaksin itu penolakan, apalagi yang kami ambil adalah segmen lansia. Hmm. Jadi yang menolak tadi e, anaknya menolak, mantunya menolak pernah kejadian ya bahkan sehari sebelumnya kita data lansia yang mau vaksin besoknya itu satu keluarga datang hmm. mau menolak terus Oh dilabrak. Iya, oh, tapi ternyata God. kami mendapat donasi dari donatur waktu itu ya beras alhamdulillah sembako akhirnya ikut satu keluarga. Ah. <laughs> Ada juga yang tergoda dengan sembako rupanya. Ampuh ya. Ada, itu juga ampuh. Tapi <laughs> tadi benar kata Bapak dokter, jika kita memegang toko masyarakat yang dituakan di wilayah tersebut lebih mudah, Insya Allah. Baik. Like. Nah, kalau dari Galih nih, gimana cara meyakinkan kepada uh, teman-teman Galih atau followernya atau siapapun gitu ya, ke masyarakat bahwa sekarang masih uh, pandemi loh dan kita harus jaga prokes dan harus vaksinasi. Oke. Okay, kalau untuk cara meyakinkan, karena kita lebih banyak beraktivitas di sosial media, kalau untuk kami ya, jadi sosial media adalah salah satu jalur untuk pemanfaatan sosialisasi vaksin. Hmm. Sebenarnya anak muda itu bukan takut vaksin, takut disuntik. Hmm sama jarum suntik yang buat itu takut. Termasuk saya sendiri uh, terakhir suntik mungkin kapan ya SMP atau kapan tiba-tiba gitu. harus vaksin lagi itu hmm. rasanya ada pertarungan dalam diri ya. Oh, gitu. Berani gak? berani gak gitu. Apalagi tambah efek-efeknya kadang demam atau hmm. apa gitu itu, itu yang buat ketakutan, baru demam panik, demam panik dan buat teman-teman sih saran saya jangan takut vaksin ya. Karena vaksin sudah valid, informasinya kita sudah bisa dapat di mana-mana dan agar kita bisa beraktivitas seperti biasa, agar bisa ketemu semuanya, agar bisa berkumpul sama-sama. Bisa agar nonton konser ya. Iya, agar bisa nonton konser enak, agar bisa event <coughs> bisa jalan terus ya. Agar biar biar galih nya juga lancar lagi. Oh iya ya. itu, pasti, <laughs> itu pasti, itu pasti, itu pasti Mas oke Thank you Galih. Nah kalau dari uh, Pak Kadinkes nih, kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada masyarakat, imbauan atau pesan? Silakan. Ya kepada masyarakat ambil kesempatan ya mumpung semua vaksin ini sudah tersedia ya. Jadi yang belum poster silahkan poster lakukan segera poster ya. Yang belum lengkap lakukan lengkap dan kemudian tolong diajak keluarganya dilihat kanan kirinya tetangganya mana yang belum mohon dibantu untuk mengajak mereka vaksinasi. Terima kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Dokter terima kasih Mbak Lucy dan juga Mas Gali terima kasih Abis ini aku follow terus di fallback ya Jangan diblokir <laughs> Dan terima kasih juga buat teman-teman relawan dari PMI Kota Pontianak Dan juga PMI Kabupaten Kuburaya Wow nanti saya kira-kira kalau pulang terus mampir ke rumah relawan dibawain oleh-oleh enggak ya Duriannya aduh sedep banget Apalagi semalam aku nyobain tuh ada es kacang hijau ya Es kacang. Iya. Eh, apa? Iya, es kacang hijau sama pisang ini. Pis selai. Iya, aduh enak banget sumpah. <laughs> Oke deh, saya harus pamit ya. Terima kasih atas uh, kebersamaannya. Saya Rizal Wijaya. Salam. Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia, didukung oleh USAID dan IFRC. Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers.